and slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Usai timnas Indonesia berhasil lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, kabar terhangat kali ini PSSI berencana akan menggelar pertandingan FIFA Matchday Indonesia melawan timnas Portugal di bulan September mendatang. Jadi harapan semua fans Indonesia. Jelas kabar ini datang membawa kehebohan di media sosial saat PSSI menyebut telah melakukan komunikasi dengan Duta Besar Portugal untuk perencanaan pertandingan Indonesia versus Portugal di FIFA Matchday 2024. Apalagi Ketua Umum PSSI sempat mengungkapkan akan mendatangkan kembali satu negara lawan yang untuk menghadapi timnas Indonesia. Erick Thohir menyebutkan bahwa PSSI sudah melakukan kontak dengan beberapa negara kuat seperti Portugal, Jerman, dan Belanda untuk menggelar pertandingan uji coba. Sebelumnya Indonesia sudah menjalani dua laga FIFA Matchday melawan Palestina pada 14 Juni 2023 dan Argentina pada 19 Juni 2023. Walaupun dengan kekalahan timnas Indonesia melawan Argentina dengan skor 0-2, tetap mendapatkan respons yang positif bagi timnas Indonesia karena Argentina menjadi salah satu lawan tingkat dunia. Berkat berhasil mendatangkan lawan yang kuat, akhirnya muncul rumor terkait timnas Indonesia yang akan menghadapi Portugal di FIFA Matchday mendatang. PSSI memberikan sinyal akan mendatangkan dan berlaga melawan timnas Portugal. Laga tersebut akan menjadi salah satu laga dari 8 laga agenda FIFA Matchday yang akan dimainkan oleh timnas Indonesia. Laga pertandingan ini menjadi harapan bagi PSSI dan semua fans Indonesia. Selain untuk memperbaiki ranking FIFA, namun juga meningkatkan kualitas dan mental para pemain timnas Indonesia. Maka dari itu akan ada banyak perencanaan pertandingan laga sepak bola dalam tahun 2023 hingga 2024 mendatang. Salah satunya laga Indonesia versus Portugal. Namun, hingga saat ini belum ada kabar resmi tentang kelanjutan rencana Indonesia versus Portugal ini. Semua fans Indonesia berharap PSSI segera meresmikan pertandingan ini hingga menciptakan atmosfer yang luar biasa di dalam sepak bola Indonesia. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Interior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can... Nah, apa kalian setuju sob jika PSSI segera meresmikan laga FIFA Matchday Indonesia versus Portugal akan digelar? Jika setuju, jangan lupa beri komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi timnas Indonesia selanjutnya. Make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams.